ada macet. Nggak tahu macet karena apa ini. Pukul 3.30 pagi, udah masuk daerah Provinsi Riau, tepatnya di Bagan Batu, Rokan Hilir. Ciri khas lintas timur itu kiri kanan itu sawit. Kita sudah masuk di kotanya Bagan Batu, pusat kotanya. Dumai kira-kira 2,5 jam lagi dari sini. Ketemu BUP. Ketemu simpati star depan kita. Ketemu bus Pinam lagi. Ketemu Makmur. Non-ekonomi. Ini tadi berangkat jam 17.30 ini. Ketemu BUP. Yang ekonomi luxury.
kita ketemu banyak bus pagi ini. Padahal sudah berangkat jam 8 kita. Ini Makmur lagi depan. Tadi berangkat jam 6 nggak salah, kita jam 8 ketemunya di depan hilir. Para penumpang dulu. Berangkat lagi. Ganti driver kali ini. Bangun-bangun udah di dekat Dumai, di kilometer 11, jam 5.30. Sebentar lagi depan ada pemeriksaan surat rapid test. Jadi buat teman-teman yang mau ke Dumai wajib menyertakan rapid test. Bilang sama si Andi di kilometer 11. Baru siap. 1000 checkpoint. Kota Dumai 1000. 1000 positif. Iya. Mungkin. Iya. Jam 6.10 sampai di terminal Dumai. Mau sebentar lagi lima. Terlalu lama udah beli gigi, udah beli gigi lain. Ada firkan saya. NPM. Kalau pernah kordon lah soal untuk tadi, dulu ya. Iya. Kita turun di loket aja nanti. Thank you.
salah kritik sih. Biasanya kan jamur. Ngomong-ngomong besok kita. Jadi pukul 6 pagi kita sampai di loket Makmur Halmahera di Dumai. Tadi kata supirnya biasanya nyampe ini jam 5:30 udah nyampe di Dumai. Tapi tadi karena ada pemeriksaan COVID, mobil busnya juga ada kerusakan di bagian pengereman. Jadi gak bisa seperti biasa kencangnya. Tapi tadi tulang senturi juga bawanya memang kayak Valentino Rossi katanya. Supir satunya tulang senturi, supir duanya tulang Huta Galung. Sekian trip report saya kali ini. Apabila ada salah-salah kata dan kurang optimal dalam buat trip report, saya mohon maaf. Terima kasih.